Jadi gue penasaran, gue cek lah albumnya dia kan. Gue cek nih, gue cek albumnya dia cuy. Nah, ternyata dia ngetek gini boy. Wih ngeri. Betulan ternyata boy. Kebantai gue anjim. 013 bro, gak bohong dia bro. Tuh, liat gak? Huh. 013 anjim, kebantai tuh. Toxic Slayer boy. Banyak juga yang ngetekin gue cuy. Ternyata gue kebantai 013 gitu kan. Iya anjim, kebantai 013 gua cuy. Kalau kayak gini sih memang malu gua cuy, serius. Kalau kayak gitu mending pensiun aja lah gua. Love me like you do, love 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 me like you do. Love me like you do, love 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 me like you do. Touch me like you do, ta-ta touch me like you do. What are you waiting for? Yo, what's up my bro? Welcome back again to Good Time Gaming. Nah oke brother ya, di kesempatan kali ini broku ya, gua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada brother-brother gue nih ya, yang telah nge-spam di Instagram gua, yang ngetek gua ya. Kalau ada BKB yang katanya, "Bang, lu kalah ya, Bang. Bang lu kebantai ya, Bang. Masa iya lu lawan BKB kalah, Bang? Berarti lu cupu banget." Iya, betul, Bro. Cupunya gua setuju. Gua memang cupu banget. Tapi kalau kalah lawan BKB, mana BKB-nya, Bro? Mana? Yang mana? Kalau lu bilang gua cupu betul gitu kan. Tapi kalau lu bilang gua kebantai sampai KB, mana BKB-nya? Yang mana gitu loh. Ya. Jadi brother Ruth ngetekin gua ya. Tadi malam dia ngetekin ya. Ini gua baru ngelihatnya tadi pagi ya, pagi-pagi banget gua baru bangun sambil update-update di Insta story. Ternyata ada yang ngetek-ngetekin gua dan lumayan banyak nih ya ngetekin. Bang, lu masa kebantai, Bang? Sampai ada nanya, "Bang, gua enggak suka lu lagi, Bang." Sampai ada yang ngomen gitu, Cuk. "Gua gak suka lagi sama lu, Bang. Masa lu kebantai 013 sama BKB? Cukur." Ya mungkin dia brotherhood karbitan ya, brotherhood karbitan. Jadi ya mau diapa gitu kan ya. Jadi di album gua ini ya, padahal gua sudah sering ngetahu BKB itu ya sangat banyak banget. Terutama BKB Charper. BKB Charper itu artinya BKB cari perhatian. Jadi dia itu berharap untuk gua tanggapin, berharap gua masukin konten dan lain-lain. Nah kan udah gua bilang banyak. Kalau gua mau bikin konten untuk basmi BKB Charper kayak gitu cuy, setiap hari sehari mungkin 4 video bro. Karena di Instagram, di DM, di email, sampai di chat WA admin gua yang tuh jual baju gua itu pun banyak bro BKB yang Charper tuh loh. Cuma kan kayak gue bilang, gue tuh gak mau terlalu nanggapin BKB Charper boy. Karena ya tujuannya dia itu supaya gue tanggapin, supaya masuk konten dan lain-lain. Kayak gini kan bunyi-bunyi terus kan. Ya itu, ya tau sendiri lah kalian yang ngechat siapa-siapa aja gitu kan ya. Jadi ini ada yang nge-tag gue di Instagram ya. "Bang, di album lu katanya kalah, Bang. Itu ada buktinya lagi. Gak usah bohong lu, Bang. Upload dong kalau lu kalah." Gue kalah terus gue gak upload. Gua kalau mau menang mau kalah pasti gua upload bro. Bahkan gua kebantai sama BKB nya pun gua upload kan. Tapi kalau satu lawan satu, mana boy, mana buktinya? Kalau dikeroyok betul, gua sering kalah boy lawan BKB kalau dikeroyok gitu kan. Namanya buy one satu lawan satu. Kalau sudah 2 lawan 1, 3 lawan 1, 4 lawan 1, 5 lawan 1 itu sudah bukan buy one gitu anjim ya. Jadi kalau kalah ya wajar lah ya kan. Kalau satu lawan satu kebantai ya ini ya kan. Jadi ada bocil jembut ya, aka BKB Charper yang nge-spamin album gua ya, nih. Ah nih cuy, nih. Nge-spamin album gua ya, nih yang ini cuy, ya. Nih, di bawahnya ini tadi ada juga, cuma yang ini yang di-tag sama Brother Ruth yang ini. Nih, ya, mitik nih, si Sepen nih. Nih, cek album gua bos, ini YouTuber, kelihatan gak sih? Aduh ketutup, gedean gua badan gua anjing. Nah, taruh sini ya, nih, baca nih. Lihat gak? Yang ini, salah, mana ini, nih. "Album gua bos, ini YouTuber gua bantai." Ya, baru atasnya lagi. "Kebantai gak berani upload, najis." Jadi ceritanya gua kalah baru terus gak gua upload lah baru nih. "Lawan Epic Legend doang beraninya, hahaha." Lawan Epic sama Legend doang dibilangnya cuy. Terus yang lu lalu-lalu yang Mythical Glory yang kita bantai karena dia akun jokin apa sebutannya gitu kan? "Jancuk." Siapa ini? Aduh ngajakin ranked. Jangan lu bro, jangan lu bro. Gua lagi record ini ya. Jangan lu ngajak ranked. Ini akun solo. Nah, baru ini ya. Nah, cuy ya. Nah. Lu baca cuy.
nge-spam gak bisa-bisan boy ya. Ini cek akun gue bos, ini jadi sebenarnya dari sini sudah kelihatan cuy. Dari sini harusnya sudah kalian tahu ya. Cek aduh, muntah terus kan. Nah, dari sini harusnya sudah kalian sudah lihat ya, ya kan? Sudah kelihatan ya. Ya. Cek album gua bos. Dari kata deb awalnya aja cek album gua itu sudah jelas kelihatan. Dia ini pengin dapat perhatian dari brotherhood. Pengin dapat popularity kayaknya cuy ya, dapat perhatian tuh ya. Cek album gua bos, ini YouTuber udah gua bantai. Kalau enggak berani kalah enggak berani upload, najis. Cek album gua, ditegaskan lagi anjim. Beraninya sama Epic Legend lawan Mythic kebantai 013. Jadi ceritanya kalau gua lawan Epic Legend baru menang, kalau lawan Mythic sama Mythic baru kebantai kalah 013. Goblok. Jadi gua penasaran, gua cek lah albumnya dia kan. Gua cek nih. Gua cek albumnya dia cuy. Nah, ternyata dia nge-tag gini boy. Wih, ngeri. Betulan ternyata boy. Kebantai gua anjim. 013 bro. Enggak bohong dia bro. Tuh. Lihat enggak? Huh. 013 anjim kebantai tuh Toxic Slayer boy. Toxic Slayer kebantai 013 loh. Ngeri. Noh, lihat ya boy. Lah Mythic auto kebantai lu cupu. 13-0 dia ngekill cuy, gokil sih. Yah. Waduh, badannya enggak ada anjim. Oh, kabak. Waduh, setengah aja cuy. Ini makhluk apa ini boy? Kakinya kayak ini yang dipamer ini ya, sepatunya orang kaya. Ini siap ya kan? Orang kaya ternyata boy. Gila, ternyata tebante betulan gua cuy 013 lo. Lu jangan ngeri banget deh. Ya, komen-komennya lihat nih. Ini brother-brother yang pintar nih boy. Chill, ngehalu ngotak lu chill lah ini. Ini yang gua demen nih dari brother nih. Dari tadi malam ini boy. Nih, 28 jam yang lalu ya, ya. Chill. Segitunya pingin tren nah ini. Ini brotherhood the best nih. Gua tahu gameplaynya Good Time Gaming chill ya. Ini cuy. Ini the real brotherhood loh. Dia tahu kita main tuh gimana itu. 013 anjim. Asu banget gitu. Kalau gua lawan pro player kebantai baru cuy kan. Kalau lawan pro player gitu. Kalau lawan BKB anjim ya ampun. Itu kan udah gua bilang, skill gua memang cupu cuy. Tapi dengan skill cupu gua, kalau untuk ngelawan BKB aja gua merasa mampu. Tapi kalau lawan kayak sudah pro player, ya, top global asli bukan GB-an, wah itu gua 100% gua kalah karena gua ya nyadar skill gua yang pas-pasan tuh loh, cupu gitu kan. Gua aja full solo cuma sampai ke Mythical Glory toh, itu pun cuma harus habisin berapa ratus match gitu kan. Itu apalagi harus ngelawan top global, jadi memang skill gua itu memang cupu. Benar dia bilang kalau di bagian yang gua cupu. Cuma kalau lawan BKB kalah kebantai. In your dream bitch. Ya. Oke bro ya. Itulah cuy ya. Lah nih. Ya, jadi sumpah enggak percaya gua, cuk. Sumpah. Toxic Slayer ini enggak bikin sepatu loh. Aneh ya ini. Ada mencurigakannya gitu kan. Enggak ada item roam juga. Nah, ini. Ini brother yang pintar, cuy. Halu bang ya ini, ya. Nah, ini. Ya. Anjay, bocil mitik, bocil mokok, bocil. Dibacotin anjing. Enggak ada lagi ya, jadi dibacutin ya. Lu lihat cuy itemnya. Aduh bentar, lagi bikin konten saya sayang. Hati boy. Ya. Sejak kapan seorang Toxic Slayer buildnya kayak begini boy? Ya. Sejak kapan itu loh? Pakai Gusion, ya kan? Ini pun gak dikasih lihat poolnya boy itu ya. Dia cuma ngasih lihat iya memang kebantai gitu kan 013-0 coba gokil sih. Kebantainya ngeri sih. Ini bagus jadi thumbnail ini bentar. Gue jadikan thumbnail ya. 013. Baru sebelahnya. Nah, lawan titik kebantai boy. Jadi betul ya, ternyata ya kebantai gue ya. Ya. Nah. Lupa. Aduh. Ah, dapat lagi kita kalung guguk. Entar boy ya. Tar. Ya, kita chat wih, ngeri ya. Kita oh, dibalas cuy. Wih, ngeri ya. Ini baru-baru dibalasin cuy nih. Ini yang halu banget tuh. Yang putra B dibalasinnya tuh. Wih, ngeri ya. Gua kebantai 013. Sangar. Lawan siapa itu, Cil? Adek kah? Adek lu kah?
Anjim. Asli kalau gua ke Banten 013 kayak gini anjim. Alah siap boy. Ini gua ke bantai 04, 05 aja langsung stay di base aja sudah, gak usah kemana-mana gua cuy. Udah di base aja lah. 013 anjing. Gak ada balasan sama sekali bangsul. Aduh. Ngeri lah ya. Coba kita chat dulu dia ya, Entar. Kita chat dia. Namanya susah banget sih, sumpah. Namanya susah anjing. Namanya nama-nama Alliers tadi. Nah ini. 7 tuh. SE7EEN 7, tapi hurufnya huruf-huruf ini, huruf-huruf apa sih namanya? Kayak kode itu loh yang kalau kita harus ketik kalau di komputer harus pakai ALT apa gitu. Aduh, ALT baru bintang gitu. Nih. Wow, lihat ya boy, ya. Iya. Drama banget deh. Mau dapat perhatian gua ya. Ntar gua pindahin kamera gua dulu sih. Cerit. Nah, sini cocok nih, cakep nih. Segitunya niat sampai bikin seolah-olah gua ke bantai. Kalian gak mabuk, drama mata kau. 013. Wow, ngeri. 013 loh boy. Bukan kaleng-kaleng sudah itu cuy. Lihat no, gak mau ngakuin kalah. Kalah-kalah. Iya. Dari mana bisa itu gua kalah 013? Jancuk. 013 malu anjing. Buktinya apaan? Cuma gambar gitu doang. Gua kasih tau lu ya cuy, satu hal ya. Kalau lu searching IGN gua, mau yang bocil Slayer, Toxic Slayer, Elite Global, lu bakal nemukan suatu hal yang sangat amazing. Ya, Toxic Slayer. Oh nggak usah, yang ini aja lu. Elite Global. Ya, cari nama. Elite Global doang ini boy, yang sudah hilang ya, yang sudah lenyap ya, Elite Global doang nih ya. Elite Global tuh ya. Oke. Ya. Baru Bocil Slayer. Ini akun khusus mabar gue yang ini. Kalau lu searching pakai nama ya. Tuh. Ya, Bocil Slayer. Lu tarik sampai ke bawah, Bocil Slayer, ya. Bocil Slayer tuh, ya. Sampai ke bawah tuh. Apalagi lo ketik akun utama gua ya, Toxic Slayer. Nah, lu cari. Nah. Astagfirullahaladzim. Lu cari sudah. Nah, nih. Lu cari tuh. Bahkan foto gua sendiri pun ada tuh. Nih, Toxic Slayer pun ada tuh. Nih. Lu cari sampai ke bawah-bawah tuh. Nih foto gua lagi nih, tuh. Titik 2 juga tuh padahal tuh. Ya, bordernya beda ya. Border gua pakai Gusion Legend. Ini bordernya pakai yang zodiak tuh. Nih, fotonya foto gua tuh. Ah. Mitiknya mitik dulu juga tuh. Tuh, lihat Toxic Slayer. Lu cari tuh sudah Toxic Slayer-nya tuh cuy no. Ya. Ini bukan berarti menyombongkan ya. Salah banget lu kalau lu pikir gua baru menyombongkan. Tapi gua ngasih tahu, kalau lu searching nama pasti bakal banyak yang tiruan, apalagi cuma foto tok gitu kan. Jadi ya, mengertilah ya yang gua maksud gitu kan ya, bro ya. Nah, kita lanjut lagi. Kain. Mana sih? Kebetul juga namanya anjim. Nah nih. Ya, apalagi cuma kayak gini boy. Mungkin anggaplah memang benar gitu kan. Dia bayuan sama salah satu Toxic Slayer tiruan gua gitu kan. Cuma gak yakin juga gua anjim. Masa iya mitik 0-13-0 anjim gitu kan. Jadi ya kemungkinan sih ya. Nah nih tuh, ya. Dia nanggapin ya. Tuh. Ada terus. Jancuk. Ah. Kala enggak berani upload lu, anjing cupu. Cita-citanya ini bocil itu supaya masuk YouTube, cuy. Cita-citanya dia ini, boy. Nih, cita-citanya dia ini. Pengin masuk YouTube gitu kan. Nah. Ajak bos. Aduh bocil-bocil ya ini. 013, boy. Ngeri memang, cuy. Anjing lah susah mah. Mata keluar anjing. Kita chat dia ya. Ahem.
kenapa kamu sangat pengen masuk YouTube? Biar bisa pamer sama kawan-kawan ya? Kalau ada nanya, Bang, kenapa ditanggapin, Bang? Ini untuk membersihkan nama baik seorang Toxic Slayer ya. Walaupun nama baik Toxic Slayer telah dicemari oleh bocil-bocil jembut yang mengatasnamakan akun gua gitu kan. Ya, ya mau diapa gitu. Tapi sekaligus konten gratisan kesukaan berderut. Iya. Iya. 013 itu lu buy one sama salah orang, Dek. Dek, Ade. Lol. Asu lo. Gua pagi-pagi belum juga sikat gigi gitu kan. Belum juga cuci muka, baru bangun cuy, baru berdiri juga Joni, gitu kan. Tiba-tiba lagi cek-cek Instagram nyantai. Iya. Oh, ada yang ngetek gua. Telek lu. Bang, ngeri cuy. Banyak juga yang ngetekin gua cuy. Ternyata gua kebantai 013 gitu kan. Kalah aja anjing, sudah kalah gak ngakuin. Malu deh 013. Iya anjing, kebantai 013 gua cuy. Kalau kayak gini sih memang malu gua cuy, serius. Kalau kayak gitu mending pensiun aja lah gua. Lawan akun palsu. Iya. Sekarang saya nggak tahu-tahu ya, iya. Mau tes sama yang asli kah? Anjir. Hah? Ini gua record, mau terkenal kan? Janji gua cuy, satu-satunya ya, janji gua nih. Janji kepada kalian semua, satu-satunya BKB yang gua tanggapin nih. Ya, satu-satunya BKB Charper yang gua tanggapin. Gua walaupun gua pernah sudah bilang dulu-dulu gak bakal nanggapin BKB-BKB Charper, karena Brother Root sendiri yang... Kalau Brother Root lama yang sering nontonin live gua di Facebook, sudah pada sini sudah pada paham ya. Karena di Facebook, di live streaming, sering gua terimain tantangan-tantangan BKB by one ya kan. Tapi kan kalian sendiri yang komen situ. Udah bang, gak usah tanggapin. Basi, skillnya trupu gitu, cuma mau perhatian lu doang. Ya, jadi ya gua dulu itu putuskan memang gak mau nanggapin. Cuma karena ini mengatasnama baikkan seorang Toxic Slayer, akun legenda solo kan. Jadi ya gue penuhi lah ya. Lumayan juga kan buat konten. Biar kalian senang. Kan Brother kan senang. Bang, cari BKB lagi bang. Susah cuy. Di Mythic itu susah cari BKB yang kita harapkan. Karena ingat ya, BKB yang gue cari itu ketemu solo ranked, baru dia gak tahu gue siapa, baru dia charper. Baru dia ngajakin buy one. Kok charper tuh. Jadi ketemu solo ranked nih, mau sebagai tim ataupun sebagai lawan, baru dia dia nggak tahu gue siapa, dia nggak tahu kalau gue lagi nge-record nih, baru dia ngajakin buy one, baru gue tanggapin boy. Jadi gue nggak mau ngajakin orang buy one duluan, karena gue nyadar skill gue itu pas-pasan. Mau dia main misalnya lawannya si A ini kan, dia mainnya goblok, gue nggak bakal. Nggak bakal cuy, karena ciri khas BKB yang paling sering kita bilang itu adalah ya kayak gitu cuy. Sudah mainnya tolol ngajakin orang buy one, giliran kalah alasan. Nah ini dia ngerti terus, nggak capek ini orang ini cuy. Ngeri juga. Ayo mau tanding ulang lu. Kalau lu upload, awas ya lu upload, jangan alasan anjing. Jangan kebanyakan alasan lu anjing. Ayo tanding ulang anjing. Kenapa banyak betul anjing? Lu mau pelihara anjing? Siap, ini gua record. Ntar tinggal lu tonton. Sekarang gua record tanggal 12 bulan 3 ya. Jadi hari ini ya, tanggal 12 bulan 3 nih. Gua record nih. Ayo kita follow dulu cuy, kita invite. Nah, kita yang invite boy. Soalnya trauma gua dikeroyok cuy, jadi kita aja yang bikin room. Siapa tadi namanya? Nama Alay, gak ini nih. Eman tadi. Dia mythic berapa sih? Mana sih? Kok gak ada? Loh kok hilang? Gak ada. Udah ada yang kirim, tujuan mau ngirim skin epicnya pak. Epicnya pak, tes. Apa itu broku? Ini Kimochi ya, Brother Root dari Malaysia yang ngeri banget cuy. Kenapa bilang ngeri? Karena dia sampai ngirimin gua skin berkali-kali cuy. Makasih banyak loh. Kenapa gak ada ya? Sudah gua ADD dia tadi nih. Hah? Aduh. Oh ini, oh dia nginfit cuy, dia nginfit. Nah,
tim. Bayuannya gimana? Woi. Peraturannya. Kita pindah-pindah room cuy, jangan sampai dia start. Nah. Biar jelas ya. Jadi harus jelas, bayuan harus jelas. Bayuan as. Kenapa enggak bayuan? Oh, sama kayak kemarin. Oke. Gua GS berarti ya. Oke. Lucian berarti ya. Siap. Ntar gua kecilin dulu. Kecilin gua kegedean, boy. Nah, ini cakep nih. Yuzong GS. Gua Gushion. Tanyain dulu, boy. Kita Gushion enggak, ha? Basmi BKB siap. Tapi jangan minta ulang kalau lu kebantai. Siap, bos. Siap. Item roam gimana? Meat only. Nanti kebantai lagi 013. Siap, Pak. Siap. 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 Item roam on. Kelomang. Jungle. Jungle turtle. Turtle gimana? Meat only, siap. Sampai turret terakhir. Oh, berarti nggak ngitung skor ya. Sampai turret terakhir hancur. Siap! Oke. Roger! No kelomang, no turtle. Oke! Gas! Ya. Start dah. Pagi-pagi sarapan gue langsung nanggapin BKB, boy. Memang sarapan seorang toxic slayer itu berbeda. Gushion ya. 013. Siap! Dia belum tai, kan? Gushion kita tuh Power Rangers. Oke, boy. Iya, Pak. Kita tunjukkan dia, boy, dengan Gushion Power Rangers kita. Oke. Iya. Gokil juga ya, 013 cuy. Boleh. Oke, dia pakai Yuzong ya. Merhaban. Merhaban on katanya. Beli, boy. Is Hakum. Alright. Musik on. Oi. Trot. Lawan mitik ya. Mitik ini bayi dia bayi mitik. Siap. Sini anjing. Siapa ke lu? Main kasar, ha? Main kasar, ha? Pukul pantatmu. Sini anjing. Tenang lagi, boy. Main alot. Kenanya ini lagi, boy. Anjing, kurang ajar sianya. Sedot boy, sedot kita boy, disedot kita boy. Sedot. Ada orang. Ah, maju lu. Ah, anjing. Malah kena ke monster jungle boy, sempak juga monster jungle. Hahaha, hapai lu. Apa ini bocil enggak jelas anjim? Dia senang dulu kan. Kita ambil buff dulu. Kita ambil buff dulu cuy. Kita ambil buff juga dulu cuy. Meluncur. Yo naga bonar. Yo siapa ke lu? Alas ya boy. Try again. Lol. Asial. Kena siap lagi boy sekarang. Asial.
Hoki boy. Siap bosku, Hoki. Astagfirullahaladzim. Meluncur. Tunggu ultinya habis dulu, boy. Anjim! Alah, sange boy, lari! Sange. Dia juga sange nih, boy. Bye. Sange juga dia, bro. 013 siap. Siap, bosku. Siap. Dia joki sama bapaknya dia, cuy. Orang bapaknya open jasa joki kok, gak salah. Astagfirullahaladzim. Jangan pergi lu. Ini anjing. Meluncur. Aduh. Disedot gua, boy. Kesedot anjing. Ya 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 ya, senang dia tuh deh. Kesangian gua, boy. Ah, kebiasaan lo sange terus lo. Biar semangat lagi nih, cuy. Kalah soalnya kita barusan, bro. Langsung ads lagi ya. Gak tau artinya ads apaan. Ads mungkin. Pak. Astagfirullahaladzim. Mundur, boy, kalau dia lagi mode ulti gini, boy. Aduh. Aduh. Sakit, bro, bro. Kaya dia nih, boy. Ngeri, eh. Aduh, ya. Ih, ngeri. Abang jago. Jangan nangis kalau kebantai lagi. Siap. Lagi buff lagi dia, boy. Oke, dia sudah pakai ultinya, boy. Kita gocek, boy. Meluncur. Terus sini kita, boy. Baru kita kejar dia, boy. Jangan pakai lo. Aduh, darah gue kehabisan, cuy. Iya, iya. Yeah.
meluncur. Jengkel dulu. Kau senang dulu, siap. Siap, Bang Jago. Turret atas bawah di dev nggak? Nih. Jangan sampai atas bawah yang ngekelarin malam minion yang menangin, boy. Kan tidak worth it, deh. Turret terakhir boleh di dev. Siap. Oke, Bang Jago. Kaget ini. Muter buffnya udah bersih. Sini anjing. Astagfirullah. Meluncur. Giliran mati aja, alasan lagi. Goblok. Kalau giliran dia ngekill aja, langsung sombong. Ini kita dep ya. Ini boleh gua dep nggak? Turret atas. Ini kalau di kita di bawah, kalau dibagi dia tuh di atas, boy. Turret terakhir katanya boleh di dep kan? Boleh di dep nggak? Turret ketiga. Ah, dia kan juga ngedep tuh. Tapi jebol turretnya, boy. Gagal lagi modar. Turret ketiga boleh? Gak boleh lah. Tadi katanya turret ketiga boleh di dev. Apa sih gak jelas banget anjim? Tadi katanya boleh di dev, boy. Goblok. Iya, turret terakhir yang mana? Yang tengah atau atas bawah? Yang ketiga. Gak jelas lo kasih peraturan juga anjim. Jangan kita serang, boy, biar adil. Turret gede yang di dev. Berarti turret ketiga boleh. Oh, berarti turret ketiga dibiarin hancur, baru boleh di dev. Iya, Bambang. Siap. Oke, siap. Push dulu dah. Itu minion. Biar adil. Push aja sampai turret gua hancur. Biar adil. Itu push. Malah jadi naga dia anjim. LOL. Oh no, pocok. Dev lah. Why? Apa sih? Anjim malah datang ke sini dia, boy. Goblok. Ini bocil. Nanti kalah alasan, gitu kan? Dikasih kesempatan buat push dulu lah. Turret bawah lu. Dorong, biar adil. Why? Nah, ini kelari minion lu. Aneh anjim. Kita mau berlaku adil, malah dia sendiri yang kayak ngen, gitu kan? Malah datangin buff gua disampaikan anjim, bangsul. LOL. Kita gak usah nge-push minionnya, coy, biarin aja. Tuh. Lihat gak? Tahu gak lu? Tahu gak lu? Sok ngajarin tuh.
Iya, siap ke bantai. Nah, iyain aja cuy, biar enggak sepanjang lebar. Nah, gitu, push aja biar adil, biar minionnya sama-sama gede. Hancurin tuh turret ketiga gua biar adil, sama-sama gede. Push aja turret bawahnya sampai jebol dulu. Biar imbang. Sudah item gua cuy. Kita biarin turut kita yang di sana dijebolin dulu boy, biar adil. Push lah turret bawah sampai jebol biar adil. Ah, tai juga boy. Aduh. Oi. Oi. Sabar anjing. Atas lo, oi. Jebol. Ah, jebol nih. Oke, udah jebol. Adil ya, boleh gua hajar sekarang kan? Jebol ya, adil ya. Kalo mau ngajar gua, wow. Tawa dia boy. Let's go. Sudah adil kan? Meluncur. Crystal dulu bos. Halo. Halo. Jangan pergi lu. Halo. Dia, gua tanda seru, gua tanda tanya, dia tanda seru, tanda ke koma anjim. Anjim, jebol turut gua anjim. Ini bahaya nih, sampai di end minion kita boy. Wah, kelar duluan dia cuy, di end minion. Victorai ya boy ya, Victorai. Sama-sama MPP ya cuy. Fix ya, yang lu lawan fake ya. Ah, joki lu ya. Iya, joki gua. Yain aja cuy, biar puas daripada kalau kita berbelit-belit nanti ujung-ujungnya dia bakal cari-cari lagi yang lain. Jadi langsung yain aja sudah, enggak usah panjang lebar gitu kan. Ya, gitu loh, udah, gitu kan. Selesai, enggak usah panjang lebar. Curang by one kalau di joki anjing. Tonton aja tar videonya. Kalau lu bilang gua joki. Bruh. Anjing kepanjangan. Kenapa ulang? Tak ulang dia boy. Yalah lu menang makanya lu upload. Lah kan dua gua bilang buktinya mana? Jangan-jangan lu buy one sama adek lu pakai akun fake. Coba lu kalah mana berani upload tai. Siap. 013 masih minta bukti. Siap Bang Jago. The enemy has slain Mo.